Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Yudipatra Kehidupan, berkah untuk semuanya. Nah, sore hari ini saya beserta Cabulang akan mengajak Samsu dan adik-adiknya untuk berziarah ke makam orang tuanya untuk yang kedua kalinya selama saya di sini ya. Dan juga nanti ada Tedong Telu yang akan ikut mengantar untuk ziarah ke makam kedua orang tua Samsul, teman-teman. Ini saya sudah di tempat liliknya, lagi jemput Musa buat apa namanya, ganti baju, teman-teman. Nah, teman-teman, barusan saya melihat Musa sedang melaksanakan sholat asar, teman-teman. Bisa dilihat gerakannya sudah mulai ingat, walaupun kemarin yang waktu pertama kali saya masih berada di rumah Samsul, Musa tampak bingung untuk melakukan gerakan sholat, dan alhamdulillah sekarang sudah hafal dengan gerakan sholat, teman-teman. Allahu Akbar. Bisa ngambil obat dong? Mau ngambil obat? Mau. Oh, bisa ngambil kit. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat kan? Gak terlalu panas. Wis tuku buah ora mau. Wis ya, wis buah pir ya. Yuk, kita berangkat OTW. Musa harus apa lagi? Kerenyong apa? Apa Cabulang kerenyong? Sandalnya. Yuk. Nah, alhamdulillah kita udah nyampe makamnya kedua orang tuanya Musa ya. Kedua orang tua Musa, Samsul dan Ma'il. Ini lagi rame warga lagi pada bersih-bersih makom, teman-teman. Udah bersih semua. Nih udah bersih nih. Eh, ikan. Alhamdulillah bersih, bersih banget tuh. Udah dibersihin. Ini dua. Oh,
Kayak nggak nembah ya? Gue. Okay. Hah? Oke, okay, nggak nembah. Persin juga nggak nembah. Ini Musa lagi bersihin makamnya simbahnya. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinan. Ini gak usah simbah ya. Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyolong sapu, anasin disapu. Nah, ini Musa lagi mau menanam pohon buat makam ibunya nih. Yang ibunya mana, Sa? Mama. Biung iki. Biung ke bapak. Oh, kira mana? Oh, ini bapaknya, ini ibunya. Berarti hari besok mulai pengecoran apa Senin? Di oh. Biar lebih rapi ya. Rapi juga biar ada tengernya atau tandanya. Iya model gini atau yang samping itu tuh model kayak gitu samping itu tuh teman-teman. Iya. Iya kayak gitu ada tengah tuh ada garis kan? Ya itu nanti. Iya nanti di skat di sininya, ya kan? Al-Fatihah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaumiddin.
ya karena budaya semesta sirotul mustaqim sirotul ladina amanu lam khairul maghdubi alaihim waladdallin amin. Set lagi ngeresek ini. Wes ya. Ya. Penuh pindah. Wah ya engko. Ini katanya. Oke Lili kayak. Wah. Oh, tapi kan wis wis kan. Karena ini malam bulan. Nah sekarang kita pulang ya teman-teman. Ini nih Samsul lagi memperkenalkan saudara-saudaranya nih, leluhur-leluhurnya ke Musa. Oh Simbah. Oh itu Mbak Putri. Nah ini nikah sama ibunya. Yuk kasihan susahnya biar nggak terlalu lama ya. Oh iya dari ekonomi lah sabunnya ngawur punya orang itu Mail. Aku gak dapat ya. Ih cewek. Nah teman-teman sekarang kita pulang atau kita kembali lagi ke rumah liliknya ya teman-teman. Nyenggel. Oke kita kembali ke rumah liliknya. Nah teman-teman alhamdulillah sekarang saya udah sampai rumah Samsul lagi. Tadi sudah nganter Musa ke rumah liliknya. Nah teman-teman bisa kita lihat tadi reaksinya Musa ya. Sewaktu kita nunggu Musa buat ke makam, aku lihat sholat ya. Ya Sul ya, gerakannya udah apal ya, udah apal lagi ya. Nah, kemarin kan lagi waktu ada Bang PJ di sini, kita bisa lihat waktu Bang PJ sholat, Musa diem aja ya kan. Gak ngikutin gerakan dan sekarang bisa sholat sendiri teman-teman, sholat sendiri dan sudah hafal gerakannya. Dan tadi waktu di apa makam itu berdoa dan juga nanam pohon untuk makam ibunya teman-teman, nanam pohon di dekat kayu nisan itu. Nah teman-teman terima kasih telah menonton video Yudi Potret di sore hari ini, di episode kita ziarah di makam kedua orang tuanya Samsul. Terus support channel ini dengan salah subscribe, like, dan share videonya ke media sosial Anda agar senantiasa menjadi berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.